Oke, selamat malam. Saya Muhammad Hasyi Al Muharik dari Digital Marketing 2020 kelas 04. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit analisa saya terhadap 7 Piece Marketing Mix dari aplikasi Flip.id. Nah, Flip.id sendiri merupakan aplikasi financial teknologi terbaru yang ada di Indonesia. Nah, masuk ke pertanyaan pertama, apa sih produk dari Flip.id ini? Nah, produk dalam ini jasa yang disediakan oleh Flip.id adalah jasa transfer gratis antar bank. Jadi kalau biasanya kita transfer beda bank itu ada biaya yang mungkin 500, maka dengan aplikasi Flip ini kita bisa transfer beda bank tanpa dipotong biaya admin sebesar 6.500. Nah, untuk price-nya sendiri, distribution channel mereka itu ada di App Store dan Play Store. Jadi setiap masyarakat bisa mengaksesnya hanya lewat gadget baik Android maupun iOS. Untuk promosinya sendiri, mereka menggunakan sosmed, terus ada juga baru-baru ini mereka mengeluarkan TV komersial, dan juga yang paling powerful adalah word of mouth. Ini menurut sumber dari foundernya sendiri dalam salah satu interview. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aplikasi ini menjawab keresahan banyak orang terkait dengan biaya administrasi transfer itu. Nah, oleh karena itu, jadilah mereka saling merekomendasikan aplikasi Flip.id ini. Untuk price-nya sendiri, Flip.id ini menyediakan layanan secara gratis untuk pemakaian pribadi dan fitur-fitur basicnya. Adapun berbayarnya hanya untuk fitur-fitur bisnis gitu, seperti transfer dalam jumlah yang sangat besar dan ke banyak rekening dalam satu waktu. Nah, physical evidence-nya sendiri bisa dilihat screenshot-nya. Nah, ini aplikasinya tampilannya seperti ini dan fitur-fiturnya bisa dilihat sendiri. Nah, bagaimana sih proses kita mentransfer uang? Nah, ini yang saya simulasikan saja, misalkan saya ini sebagai pengguna mandiri dan Anda sebagai pengguna BCA. Nah, dalam hal ini Flip.id berperan sebagai perantara. Jadi ketika saya ingin transfer ke rekening Anda, rekening BCA, saya transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang mandiri sehingga saya tidak terkena biaya transfer dong. Nah, setelah itu baru pihak Flip mentransfer uangnya ke rekening BCA. Maka jadilah transaksi transfer antar bank tanpa menggunakan biaya admin. Dan itu semua prosesnya dilakukan dengan sangat-sangat cepat, tidak menunggu waktu sampai berjam-jam. Nah, untuk people-nya sendiri, meskipun saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orang-orang di Flip, tapi saya merasakan kehadiran manusia itu di dalam sosial media, yang mana mereka tidak menteri sosial media itu hanya sebagai papan iklan, tapi mereka bertindak sebagai human, di mana sering berinteraksi, lalu mereka juga membuat tips-tips, membuat konten-konten seputar finansial yang tentunya bermanfaat bagi para usernya. Bisa dikatakan bahwa dari segi people, mereka membuild customer relationship management-nya itu dengan sangat baik. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang Flip.id, semoga bermanfaat. Selamat malam.